Boleh tak? Satu janji saja, Lulu. Kita boleh bincang. Kita boleh bincang. Okey? Boleh tak? Sekarang kalau ada atasan aku aborapsi, kalau dia tangkap orang ke kita, tak kisah. Tapi jangan tembang pokok dulu. Boleh tak? Okey? Okay, lagi. Ini saja, satu saja. Satu sudah cukup. Kita bukan nak minta apa. Kita berkebun semua, cari makan sahaja. Okey, sini. Loh, nama you apa? Saya Wilson. Saya berkebun kecil. Okey. Wilson, saya Syaril. Saya pegawai hutan daerah. Okey, untuk makluman, kawasan ini kawasan hutan simpan. Ya. Okey, hutan simpan batu talam. Dan semua kebun-kebun ini berada dalam hutan simpan. Tuan, you. Okay. You sekarang, you berada, you kita tempat sini. Okey. Sini panggil apa? Sini panggil trust. Trust, mana? Sini panggil trust. Okey. Sini panggil trust. So, kalau tuan, you kata, ya, batu talam, boleh dia celos sana, boleh sampai sini. Tapi sekarang berada kita dekat sini, so kita memang ini peta dari hutan simpan, jambatan tanah pun ada surat kata. Yang kalau kita sini tempat, adalah mungkin trust. Ini ada hutan simpan batu talam. Kita sini pakai hutan simpan batu talam di sini. Tak ada. Kenapa you nak keraskan sini adalah... Mungkin trust. Kerana kita sekarang berada sini adalah trust. Jadi, peta pun sudah ada bukti. Kita berada dekat sini pun sudah ada trust. Mungkin trust dekat sini, Puan. Kepun kata semua orang kita bermohon tanah dekat atas, kita pun semua ada bukti, pun nyatakan sini adalah mungkin trust. Sini bukan batu malin. Bukan batu talam. Macam ni, Tuan. Kita dalam pentadbiran hutan, kita tak panggil mungkin. Kita... hutan. Guna hutan simpan kekal. Maknanya kalau sini hutan simpan kekal, batu talam kita guna hutan simpan kekal batu talam. Kembali kepada notis-notis yang you tampal tu, perintah mahkamah tu, ada sebut hutan simpan guna benung sahaja. You kena ingat yang bukan, tu. Tuan, hutan benung, bukan benung tekal kita semua kerau sana, itu hutan benung. Sudah salah. Sudah salah, Tuan. You nak jelaskan. Sekarang kita berada sini adalah mungkin trust. Betul. Trust. Itu saya tahu you rujuk kepada notis yang ditampal warna putih tu, betul? Itu kita memang mahkamah perintah. Mahkamah perintah, bukan di kawasan ini. Itu di kawasan luar. Bukan, Tuan, you sudah salah. Kalau macam ni, you ada peta tak? You ada peta, kita hantar bagi show dengan. Pelan. Ya. Tarik, Tuan. Kita nak sekarang tak ada apa-apa kerugian dekat atas kan berlaku. Kita faham. Jadi, jangan ada apa kerugian dekat atas sana akan berlaku. Itu yang paling susah. Kerana kita ada mahkamah. Kita ada perintah mahkamah. So, tak boleh dekat sekarang sini. Tak boleh buat apa-apa. Untuk adalah 6 department. Tak boleh dia lalang kita ataupun dekat atas sana. Tolak pokok, tembang pokok. Tak boleh, Tuan. Kenapa kami tak boleh buat dalam tersimpan kami? Ini. Perintah mahkamah tu untuk kawasan A. Bukan, kita sini ada sekarang tekan mungkin jelas. Mungkin jelas. Ini tetap mungkin jelas. Hutan simpan tak merangkumi mungkin. Tak merangkumi mungkin. Hutan simpan boleh ke teras ke sana dia tak merangkumi mungkin. So, memang hutan simpan. Tak, Tuan. Kalau kita sekarang, Tuan, yang kita perhatikan sini pun ada terlibat. Lebih kurang 20 berkebun tempat sini. So, semua orang pun ada permohonan. Ada buat permohonan masuk hutan simpan juga. So, yang itu bukti adalah dekat Mukim Trust. So, ini tempat sepatutnya mesti adalah Mukim Trust. Macam sahabat saya cakap tadi, you cakap Mukim. Tapi dalam pentadbiran kita guna hutan simpan. Okey, satu saja, Tuan. So, kita sudah cukup. Masa kita sudah cukup. Kita sudah ada mahkamah perintah. Jadi kan ini untuk protect kita. So kita harap atas sana tak ada apa-apa tembang pokok ataupun berlaku apa kerugian di atas. Tuan, ini boleh janji tak? Kami tak boleh janji. Tak boleh janji lah. Ya. So maksudnya sekarang kalau macam ni semua orang pun ada tanggungjawab menghinakan mahkamah. Tuan, ini serius. Kita pun nak jadi hal besar. Tapi kalau ada macam ni berlaku, siapa yang tanggung? Bukan you seorang, Tuan, saja seorang yang tanggung. Bagi arahan itu orang, dia pun nak tanggung. Kerana ini menghina mahkamah, Tuan. Mahkamah tak protect kita, siapa yang protect kita? Tuan, you boleh protect kita tak? Saya ada 3 anak nak makan lagi.
susah. Pokok durian bukan satu hari tanam, esok sudah ada hasil tahapan. Beberapa tahun kita sudah buat permohonan untuk legalkan yang tanah itu. Faham tak, Tuan? Okey, saya faham. Semuanya pada hari ini, saya minta tuan-tuan semua beredar dululah. Saya kita nak tahu, sekarang dekat atas sana ada operasi tembang pokok dah. Ya, itu bukan hak Tuhan untuk tahu. Ini dalam sana. Kenapa? Kerana dekat dalam kita pun sudah beberapa puluhan dan tahun dekat atas sana untuk Pak Tuhan. Kenapa kita tak boleh? Jadinya, sekarang ini saya minta tolong. Kita bukan tanah haram. Kita belum patutnya, Pak Kama belum bagi tahu itu tanah haram. Tuan. Kita memang semua orang pun ada buat bermohon. Sudah beberapa tahun, Tuan. Betul tak? Kita bukan nak kacau ke. Yo masuk kita simpan dah hadis satu kesalahan. Itu belum kira you tanam kebun durian, you teropong lagi. Itu satu kesalahan lain. Okey, senang saja. So, PDIM pun ada sini. PDIM sepatutnya dia yang bertugas untuk jawab, jagakan semua rakyat. So, kita sekarang macam ni tanya saja. Adakah sekarang kita berkebun nak masuk kebun akan dihalang dekat sini? PDIM akan dihalang dekat sini. Kita nak tahu, kita nak masuk kebun untuk cari makan, ambil durian. Sekarang ni memang kita tak bagi resep pun untuk masuk dalam kesipan. Itu saja saya boleh pergi. Dan saya minta tuan-tuan semua untuk beredar dulu lah. Tak boleh beredar dong. Kita tak mana-mana boleh beredar. Sekarang kita tuan je tak bagi tahu dekat atas sana untuk buat operasi. Kita boleh faham tapi tak tahu sekarang dekat atas sana buat untuk apa. Dapat arahan. Kami buat kerja kami lah. Okey. Saya minta maaf. Okey lah. So, PDIM, jaga rakyat keselamatan adalah tugas PDIM. So, saya harap PDIM semua sekarang bukan hanya merasa rakyat boleh cuba macam ni bekerja saja. Seluruhan lain negara dia pun akan tengok kita hari ini berlaku. Susahkan rakyat. Kita bukan penceroboh, kita peneroka dekat sini. Berkebun sahaja, cari makan kecil sahaja. Pun kena macam ni dia. Nak macam mana kita rakyat? Okey, betul saja. Okey. Beredar dulu. Sampai buku berapa tu? Belum tahu lagi. Tak bagi pak. Ini dia pasal. Okey, thank you. Terima kasih. Jangan sahaja ya, weh.